Assalamualaikum, hai aku Dinda Febria dan mari kita berkreasi. Oke, masih dengan daun pandan yang sangat wangi seperti ini. Dan juga ada sirih gading. Sirih gading, kemudian ada mawar kreasi yang aku bikin dari daun pandan. Teman-teman yang belum pernah nonton bagaimana cara membuat ini, membuat mawar dari daun pandan, silahkan cek di video-video aku yang lain karena sudah banyak aku praktekkan di video lainnya. Oke ya, dan kali ini aku mau simple juga, tinggal merangkai mawar Holland 3. Cantiknya, Masya Allah. Mawar Holland 3, kemudian aku tambah dengan mawar kreasi 3, kemudian tinggal aku tambah yang lainnya. Oh iya, ini nggak apa-apa ya, karet warna merah nanti tinggal ditutup lagi dan dirapikan. Sebentar, oke. Nanti tinggal ditutup aja, dililit pakai daun pandan. Oke, kemudian ada mawar kreasi lagi. Agak aku ini aja lusin. Soalnya ini aku sambung pakai ini loh, tanaman papirus. Papyrus alternifolius, namanya keren banget ya, Papyrus alternifolius. Jadi tanaman air yang bentuknya payung-payungan. Daunnya itu, daun ininya panjangnya 20 cm, cuma tadi aku potong. Kemudian batangnya itu bisa sampai 3 meter tuh. Apa namanya, si Pyrus alternifolius. Oke, sekarang kembali ke sini. Kemudian kita rangkai semuanya. Tinggal nanti dikasih aksen daun. Oke, seperti ini. Kurang banyak ya sebenarnya. Gak apa-apa deh. Nanti kita kreasikan dengan daun. Oke, kita bisa ikat. Ikat pakai karet merah lagi. Aman gak ya? Aman Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bentar. Kikuk saya, kikuk. Jadi tinggal dirangkai saja kalau sudah bisa bikin mawar kreasinya. Monggo dicek aja video yang lain, ada banyak yang bikin kreasi mawarnya. Di video aku udah banyak kok. Oke ya. Sebentar. Gak apa-apa diikat pakai ini, atau kalau ada yang lebih mudah silahkan. Oke, kemudian tinggal dikasih dedaunan. Dedaunan seperti ini. Nanti jadinya amazing. Enggak juga sih. Enggak terlalu amazing juga sih, Dinda. Sederhana aja. Sederhana tapi cantik, ya kan? Oke, kita ikat lagi. Sejujurnya aku tak nanti tinggal dirapikan saja. Yang penting sudah terikat. Yang penting sudah terikat. Itu maksudnya apa coba? Nah, kalau kamu cowok, yang penting udah diikat dulu ya, diikat dulu biar nggak kemana-mana. Tapi jangan diapain juga sebelum sah. Maksudnya, ya udah dilamar aja kalau lagi pendekatan dulu kelamaan. Bercanda enak, enak. Iya, pudar deh. Banyakkan bercanda Dinda ya. Oke, kita mulai lagi ya. Nanti tinggal ditata lagi. Aku kehabisan double tip ceritanya. Sementara ini udah sore dan nggak bisa keluar dulu. Oke. Oke, Rinda, ayo bisa. Iya, bisa. Oke, aku perlu angle paling tinggi. Lebih tinggi lagi nanti untuk memasang daun pandan. Seperti ini.
Sebentar, aku ambil karet. Oke. Karet lagi. Setelah tadi aku rapikan dan aku ambil 2 daun sirih Belanda karena terlalu banyak dan terlalu penuh, jadi dia kayak gini. Cantik gak? Cantik ya? Aku Dinda. Thank you ya udah nonton. Like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum. Dadah, bye-bye.